buktikan. Kalimat ini bukti kandasnya hubungan Jessica Iskandar dan Richard Kyle. Jessica Iskandar dan Richard Kyle santer diberitakan telah mengakhiri kisah cintanya. Keduanya bahkan diketahui telah saling unfollow akun Instagram masing-masing. Di tengah kencangnya isu ini, Richard Kyle diketahui hadir di hari ulang tahun anak Jessica Iskandar El Barak Alexander. Ia juga mengenakan kostum Power Ranger sama seperti Jessica juga El. Lewat Instagram pribadinya, Richard Kyle mengunggah foto El Barak Alexander. Bersama foto mengemaskan tersebut, ia menulis pesan indah untuk anak berusia 6 tahun itu. Kamu adalah seseorang yang mencuri hatiku sejak pertama bertemu denganmu. Meski pada awalnya aku adalah orang asing buatmu, perlahan kamu menghangatkanku. Percaya, aku bisa menjadi seseorang yang menyayanginya. Tulis Richard Kyle dengan kalimat berbahasa Inggris, Selasa, 21 Juli 2020. Richard Kyle juga mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuk El apapun kondisinya. Ia juga berjanji untuk selalu mendampingi anak Jessica Iskandar tersebut. Aku akan selalu membimbingmu menjadi lebih baik, sopan, dan peduli terhadap sesama. Akan kupastikan kamu berdiri di atas kakimu sendiri, sekuat pohon bila ada seseorang yang mencoba menjatuhkanmu. Kata aktor asal Australia itu. Aku percaya kamu akan tetap menjadi diri sendiri dan membuat orang lain tersenyum. Seperti senyummu yang telah membuat orang lain merasa lebih hidup. Selamat ulang tahun Elbowski, ayo segera bekerja bersama. Tulis Richard Kyle dalam captionnya. Unggahan tersebut dibaca dan dikomentari oleh Jessica Iskandar. Bintang film Dialova ini seolah menulis kalimat perpisahan kepada Richard Kyle. Kami akan selalu merindukanmu. Terima kasih. Tulis Jessica Iskandar dengan menyertakan dua simbol hati. Unggahan tersebut pun ramai dikomentari oleh warganet. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!